Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Memet Waluh TV. Hari ini aku tidak bikin konten berbagi dan tidak bikin konten makan karena lagi puasa. Ini aku mau menjelaskan sesuatu yang sambungannya yang kemarin. Kemarin aku udah lama sih, udah berapa bulan, 2 bulanan atau 2 bulanan lah mungkin. Videoku yang sebelumnya itu aku ada mukul tutorialnya pukulan terbang yang merasuk, melingkah, dan juga menggulung. Ini aku mau tunjukin buat teman-teman yang mau belajar pemula pukulan, namanya pukulan menggulung. Kalau diistilahkan di sini sih pukulan membantu, membantu. Kalau yang pemula sih bagusnya yang begini dulu supaya melatih tangan kita ini supaya tidak kaku. Kalau untuk teknik memukul ini sih dasarnya itu kita harus, awal mulanya itu kita harus pemanasan pertama. Yang kedua kita harus membiasakan tangan kita itu supaya tidak kaku. Harus yang kalau mukul ini. Biasanya kalau aku ngajar-ngajarin anak-anak di sekitar sini tuh kadang kulihat anak-anaknya, misalkan ada 5 orang. Nih, contoh. Pukul ini, yang mana yang bisa duluan itu aku ambil satu, yang 4 ini misalkan pukulan yang lain lagi. Supaya kita tahu yang mana yang lancar, yang mana tidak lancar, yang mana setengah-setengah lancar. Nah, ini pukulannya pukulan menggulung ya namanya, teman-teman. Pukulan menggulung mungkin ada yang nonton nanti orang Banjar, orang Kalimantan Selatan, orang mana-mana yang pasti ini tahu pukulannya ini, yang teman-teman bisa mukul terbang yang namanya rabana. Kalau di tempatku sih ini terbang namanya. Kalau di bahasa Indonesia terbang itu kan terbang nih, pesawat terbang. Kalau ini terbang, pukul terbang. Kalau nya bahasa umumnya tuh mungkin rabana ya. Rabana aja nih. Nah, ini pukulan namanya pukulan menggulung nih, kulihat kan. Ya Sayyidi dasarnya, teknik dasarnya ini kalau mukul ini tang dung tang dung tang dung tang dung dung tang. Ini bunyi ini nih mengganggu sekali. Nah, yo koi ba, yo koi ba,
pukulan menyahut, pukulan orang menyahut banyak. Kalau dasarnya tadi dong dong tanggung dong tanggung tanggung dong tanggung. Ada juga bisa begini kalau nggak mau begitu nih. Banyak sih pukulan membantu ini, pukulan apa namanya, pukulan bukan pukulan merasuk, bukan pukulan melingkah, tapi ini pukulan membantu, pukulan supaya bunyi terbang itu lebih mantap, lebih bagus, jadi bunyinya tuh padat ya. Nih, nah ini enak kan, dung dung tang dung. Seperti itulah teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Biasanya itu sih pukulan menggulung namanya. Kalau di tempat saya pukulan menggulung, pukulan membantu. Tapi untuk awal mula kita belajar terbang gak apa-apa, pukulan itu dulu gak jadi masalah. Yang penting kita harus ini, cara melatih tangan supaya gak kaku aja sih. Nah juga nanti aku ada bikin video lagi kayak merasuk, pukulan merasuk dan pukulan malingkah. Di videoku sebelumnya sih sudah ada itu, tapi kurang jelas atau bagaimana, nanti ku bikin lagi buat teman-teman semuanya. Ini saksikan pertunjukanku buat kalian semuanya. Mohon maaf apabila kurang bagus pukulannya, mohon maaf apabila kurang ahli dalam memukul terbang. Rabbana. Oke, kita lihat nih. Ini bunyinya ini agak ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak yang belum subscribe. Silakan tombolnya lagi. Silakan tekan tombol subscribe. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat berpuasa.